Oke, ketemu lagi dengan saya, channel Yozar Amrullah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ini permintaan dari teman-teman lagu slang jadul, album Peace kalau nggak salah, judulnya Anyar 10 Maret ya. Di sini Do sama dengan G lagu ini. Tapi kita mulai dari Fa-nya, C. Oke, saya bahas satu-satu. Untuk intronya dulu ya. Sini G. G, Fis, G, ini barat G, Fis, G, C dan G ya. Gitu ya. Nah itu bareng sama kirinya nih. C, G, C, D, E, G. C, D. Jadi kalau kita gabungin masih sama di sini dari G juga, G, Fis, tapi ini turun ke B ya, kirinya B, ketemu B lagi, oktav B, B, D, nanti ada A nya, A nya kita ambil kanan aja biar gampang. Oke, ulang B, B, D, A. Jadi ini chord nya itu G / B, chordnya G, bassnya B, oke? Okay? Teman-teman kalau ngambil kiri boleh, kanan boleh, terserah. Lagi ya. Boleh. Nah yang ketiganya balik lagi ke awal, sama ke C, sama, cuma sampai G aja. Kalau yang pertama kan sampai G. Pertama kan ini. Nah, yang ketiga terakhir cuman ini. Nah, oke. Baru masuk. Ini dulu ya. Ini ada trill nih. Sebenarnya bareng sama ini juga. Kita pakai chord, ini chordnya D, ini kan D ya, D, Fis, A, kalau sus ada G nya nah katanya di sini ya, G, A, D, kita gabungin sama ini kanannya cuman gantian gitu, pelannya ya, ini tetap D ya, ininya D sus, sus 4 saya ulang dari awal. Oke, terus kita lanjut ke songnya. Songnya gampang. Ini sebelum song ada piano dulu. Nah itu ini dipukul semua nih. G, E, D, C. Ini C9 namanya. Jadi C kan gini ya. Do misalnya C, E, G. Kita tambahin D. Not 9 nya atau not 2 nya. Ya, jadi bareng. B, D, G. Kirinya ini B. Ini G bass B namanya. Ulang.
ada main di sini. Ya. Ininya pindah ke sini. Ini tetap yang dua ini tetap. Yang ini main B C B. Jadi teman-teman bisa coba. Kita masuk ke ref. Oke. Chordnya itu adalah E minor. D A minor C D A minor. Nah, ini ada slash chord. Jadi ininya B, ininya G. Atau boleh. Gampang, nanti kalau ada mau tanya di komen aja ya. Oke, sampai ketemu lagi.